Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak di manapun Anda berada, pecinta Al-Qur'an melalui YouTube atau Zoom, kita ngaji online, ngaji jarak jauh walaupun jauh, ternyata kita bisa canggih belajar. Pak Herman ini di Medan, saya di Lido Cigombong. Yang lainnya ada yang di Hong Kong, di Korea, di Taiwan, di Abu Dhabi, di Kuwait, di mana saja selama internetnya sampai insya Allah. Halaman berapa Pak Herman? 5 ya? Sekarang 6 ya? Ini. Baik. Halaman 6, Pak Herman tolong dibaca ya, silahkan ya. Saya dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Ain. Imadin. Bapak jadi guru, saya jadi muridnya ya. Imadin. Imadin. Kemudian? Ainaban. Nah, ain agak susah ya. Ainaban. Kemudian? Kofasin. Kemudian? Kolaman. Nah ini Bapak, imadin kalau dihentikan jadi apa? Jadi gimana? Imad. Pendek. Imad. Imad. Yang ini kalau dihentikan jadi apa? Jadi gimana? Imaba. Yeah. Gimana Pak? Imaba. Kok panjang? Enggak ada yang panjang. Ainaba. Kemudian yang ini kalau dihentikan gimana? Kofas. Yang ini dihentikan gimana? Kolama. Ini gampang, tapi penting. Kalau nggak ngerti ini baca Quran susah ya, cara menghentikan bacaan. Sama orang bawa mobil bisa berhenti, nggak bisa ngerem ya gimana, nyungsep ke itu ya, ke jurang. Kemudian Bapak jadi gurunya, saya muridnya. Yuk mulai yang ini. Alakin. Kemudian Gonamin. Kemudian Rasuluhu. Kemudian Kitabihi. Dihentikan. Alaq. Qalqalah kubro. Alaq. Kemudian Gonam. Kemudian Rasuluh. Jadi pendek. Rasuluh. Banana ada yang Rasuluh. Kemudian Kitabih. Kemudian baca yang bawahnya. Bapak guru, saya muridnya. Mulai. Tujuan. Hah? Tujuan. Mana ho? yang boning. Masa ho? Ini ya, ada ini agak gede. Mulai. Huzuan. Pendek. Huzuan. Iya. Terus kemudian? Hashiman. Kemudian? Kazibin. Kemudian? Tahurin. Dihentikan jadi apa? Huzu. Bukan. Huzua. Kemudian yang ini dihentikan. Selamat tergabung. Tutup mic-nya ya. Bersabar. Karena ini lagi privat tuh. Yang ini? Hashima. Hadidak. Ya. Ha sama shin. Hashima. Kemudian. Hashima. Bagus. Kemudian yang ini? Kazib. Kokolah kubro. Kazib. Itu ya. Pelajarannya enteng. Tapi banyak yang gak tahu karena gak belajar gitu ya. Yang ini jika dihentikan? Tohur.
Fahur. Jadi apa tuh? Siapa namaku? Mas Ari di Sukun, Pak. Mas Ari di Sukun. Mas Ari di Gang Sukun. Mas Ari di Sukun. Kemudian yang bawah. Baca. Kodobin. Kodobin. Kemudian? Wahidatin. Wahidatin. Nah ini baca pendek atau panjang, Pak? Baca dulu aja. Jangan takut salah. Salah dibenerin. Ayo coba dulu, Bapak. Baca. Mi'atin. Mi'atin. Benar ternyata, Bapak. Walaupun bingung, ini ada alifnya. Alifnya nggak dianggap. Ya, dikasih tahu ini tadi. Oh, apa tuh kalau dikasih tahu nggak yakin? Kemudian, berarti nggak percaya sama Bu Eni dong. Enggak, Bu Eni pun tadinya ragu, Pak. Ragu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu ragu itu kan bertanya sama yang penting, yang ngerti. Biar jadi yakin, ya. Kemudian yang ini. Bohikatin. Bohikatin. Coba hentikan. Godob. Godob. Kemudian. Wahidah. Wahidah. Gitu panjang. Wahidah. Ya. Kemudian. Mi'ah. 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 Jadi hadadak mi'ah. 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 Kemudian. Dohikah. Dohikah. Kemudian yang ini. Kalimatin. Kap gitu memang ada alifnya. Kalau yang bawah nih Pak, lihat persis ya di bawah nih. Kap ini mengandung alif. Tapi kalau kap ini mengandung lam, Pak ya. Ingat-ingat ya, Pak ya. Ingat-ingat di memori Bapak. Apa yang perlu diingat Pak Ari nih ya. Nih. Kalau kap ini ada baris di bawah, Pak. Ada lamnya. Kalau kap ini ada alifnya. Bapak tahu enggak bedanya? Jawab, ngomong. Kenapa yang atas lam yang atas alif? Ayo, ngomong aja. Salah enggak apa-apa. Siapa tahu benar. Ngomong dulu. Ngomong dulu. Yang ini lam. Yang ini lam. Yang ini alif. Yang gampang, ini lihat, Pak. Lihat, Pak. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak, Pak. Eh, kok enggak ini nyambung enggak ininya tulisannya? Yang atas, Pak, ya? Yang atas nyambung, Pak. Nyambung. Kalau nyambung enggak mungkin alif, tapi pasti lam. Tapi di sini enggak nyambung nih. Jarak enggak nyambung dengan kalimat lain. Nih, kalau yang putus kayak gini berarti alif. Ingat-ingat ya. Kalau yang putus berarti alif. Ya, kalau nyambung, ya, nyambung berarti lam. Lah, berarti lam. Kayak gini nih, Pak, lihat nih. Nih, saya contoh ya. Ala kulli tuh nyambung tuh, ya. Ala kulli karena emang lamnya udah ketahuan ini mah ya. Ala kulli. Kalau dia kaf itu gitu, putus dia. Udah kaf, ya. Tapi kaf ini mengandung alif. Yuk, mulai Bapak baca lagi. Kalimatin. 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 Nah, ini. Mulai. Kalimatin. Ayo, Pak. Kalimatin. Kalimatin. Kemudian. Bakorotin. Bakorotin. Bukan bakar roti. Lain lagi ya. Bakorotin. Bakoroh sapi betina. Bakorotin. Kemudian. La'adin. 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 Kemudian. Togutin. Togutin. Kemudian. Dihentikan. Kalimah. Kalimah. Kemudian. Bakoroh. Bakoroh. Kemudian. La'ada. Bukan. Lagi. Mana yang panjang? La'ada. La'ada. Dua-duanya panjang. Dan ini lebih panjang karena jadi mad dari sukun ya. Mad dari sukun. La'ada. Ya. La'ada. Mad dari sukun dan qalqalah kubro ya. Dua hukum di sini. Kemudian yang ini. Togu. Bukan. Togu. Kok togu? Tanya nggak dibaca. Wih, tanya mana? Wih, udah ngopi belum? Ini ada tanya. Yuk. Togutin. Pokoknya kan panjang. Togutin makan yang udah tadi. Togutin. Sekarang saya suruh menghentikan bacaannya. Salat bergabung ya. Tolong ditutup topiknya. Yuk. Gimana bacanya? Menghentikan bacaan? Togu. Iya. Jadi habis sekarang.
Togu-togu-gog. Jadi gogog ya. Ini Pak, kalau menghentikan di sini, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi madari disukun Pak. Bagaimana cara bacanya? Togut. Dua hukum. Satu tak taknisnya, taknya jadi tak jadi hames. Togut. Ya Pak? Kenapa Pak? Ya, tadi benernya tadi udah dikasih tahu Bu Eni Pak, jadi lupa. Karena Bapak ingat sama Mbak Eni bukan ingat pelajarannya, ingat yang lainnya. Konsentrasi Pak, belajar Pak. Oh good. Itu godaan juga Pak, harus kuat Pak ya. Oh good. Iya iya. Oh good. Hamas dan Madarilis sukun dua hukumnya. Kemudian yang Bapak. Sekarang Bapak ini baca. Ayo, Bapak baca, Bapak gurunya, saya muridnya. Khitobin. 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 Tenang aja, Pak. Kemudian. Rokobatin. Rokobatin. Kemudian. Syuhudin. Syuhudin. Kemudian. Hawiyatin. Hawiyatin. Dihentikan jadi apa? Khitob. Khitob. Yang ini dihentikan gimana? Rokobah. Rokobah. Yang ini gimana? Suhud. Suhud. Panjang. Suhud. Yang ini gimana dihentikan? Ha? Hawiyah. 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 Yuk, Pak Herman, jadi guru lagi. Yang ini. Mafazan. Mafazan. Kemudian. Mubarokan. Mubarokan. Su'ubin. Su'ubin. Lahafizin. Lahafizin. Kemudian yang bawah. Nurahu. Nurahu. Kemudian. Pajarahu. Pajarahu. Kemudian. Solihan. 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 Kemudian. Solihan. Kemudian. Aliman. Aliman. Sekarang dari atas mulai. Sekarang dihentikan. Gimana cara bacanya? Dari mana Pak? Dari atas. Yang baru, yang tadi udah dibaca. Ini yang ini. Tobin. Yang ini Tobin mah udah yang bawah. Mafazan. Mafaza. Mafaza. Bapak sadar enggak kalau Bapak sudah berubah sekarang ada H-nya? Ya. Kemarin kan ada mafazah ya. Sekarang H-nya udah enggak ada. Diapain tuh, Pak? Kok bisa hilang? Hah? Dilatih Pak, lidahnya Pak. Ah, dilatih. Lidahnya dilatih. Ternyata gampang ya. Kembali lagi tuh Pak. Iya, ternyata gampang sesuatu itu kalau dilatih. Bertahun-tahun Bapak nggak ngeh itu ya. Nggak ada yang ngasih tahu. Oke, okay. Itu hebatnya Ari ya. Di sini. Hebatnya Ari, hebatnya ini, Nana dan Siti. Karena kita punya Zoom, punya orang-orang yang punya hebat. Ya punya software ini hebat. Kita bisa ngajinya tiap hari. Kemudian yang ini. Hentikan. Mubaroka. Mubaroka. Kemudian. Su'ub. Su'ub. Kok panjangnya, Pak? Ya, karena ada wawahnya. Kenapa panjang? Ada wawah. Kenapa ada panjang? Domen. Ada matobi'i. Ini matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi madari disukun. Syu'ub. Dua hukum. Madari disukun dan kol-kolah kubro. Ah, bingung. Makanya saya kasih tahu. Nanti Bapak lihat-lihat rekamannya. Ini jadi panjang karena matobi ini. Oh, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Dihentikan jadi sukun. Syu'ub. Jadi sukun. Berarti baknya juga dimatikan. Jadi kol-kolah kubro. Berarti dua hukum di sini. Kol-kolah kubro dan madaridi sukun. Kemudian yang ini. Hentikan. Lahafizi. Lahafiz. 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 Zo ya. Agak susah. So. Lahafiz. Lahafiz. Ya. Kemudian. Nurahu.
Yesus dihentikan. Kan udah dibaca tadi. Sekarang Bapak tinggal tugas menghentikan bacaannya. Kumaha dia gimana? Nurah. 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 Kemudian? Fajaroh. Fajaroh. Kemudian? Soliha. Soliha. Kemudian? Alima. Alima. Bagus. Kita teruskan halaman berikutnya ya. Yang lain selamat bergabung. Tolong ditutup mic-nya ya. Jangan mengganggu. Oke. Okay. Karena setelah ini nanti kalau kelas umum boleh. Silahkan berpartisipasi. Ini kelas privat yang punya mic, yang berhak membuka mic hanya pengajar sama Pak Herman di Medan. Halaman 7 Pak Medan, Pak Herman. Ini Un ya, domata ini. Tadi kayaknya seru ya sama ini ya. Seru kali Pak. Nah, seru banget. Tadi sama Kak ini diajarin Tanwin. Tanwin itu apa Pak? Tanwin itu Pak. Tanwin itu apa? Kayaknya tadi Bapak nggak merhatiin orangnya ya. Tanwin apa? Tanwin unsurnya ada berapa? 3 Pak. Apa aja? Alif. Kok alif itu mah? Bukan. Alif apa bukan? Alif, waw, iya, pemanjang. Kalau alif, patah dengan alif itu matobi i. Tanwin itu unsurnya 3 tuh Pak. Lihat Pak. 1 apa nih? Ya ulang lagi memorinya. Satu. Ada tulisannya? Ada Pak. Tanwin terdiri dari ini saat ini apa namanya nih? Tanwin Pak. Iya, tanwin terdiri dari 3 unsur. Sebutin apa ini 3 unsurnya? 1 apa nih? Satu. Lupa Pak benar. 1 patah tain. Nomor 2 kasroh tain. Nomor 3 domah tain. Apa tuh patah tain? Tain tuh 2, patahnya 2. Ini kasroh 2, ini domah 2. Fatah tain, kasroh tain, domah tain disebut? Tanwin Pak. Tanwin tuh ngerti. Tanwin unsurnya terdiri dari patah 2, fatah tain, kasroh tain, domah tain. Fathah 2, nih patahnya 2, ini fathah 2. Kasroh 2, domah 2, itu tanwin. Kalau yang Bapak pahami tadi, matobi'i juga 3. Matobi'i apa aja Pak? Matobi'i itu apa? Huruf hidup dihentikan Pak. Itu Pak matahari disukun. Atuh. Nih Pak, nih matobi'i ini Pak. Kalau berbaris patah, tuh. Dipanjangkan dengan alif, patah dengan alif. Berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati, tuh. Berbaris domah, dipanjangkan dengan waw mati. Itu matobi itu, Pak. Ya? Matobi itu patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Diulang, Pak. Matobi apa aja? Patah dengan? Patah dengan alif, Pak. Kasroh? Kasroh dengan ya mati. Domah dengan? Waw mati, Pak. Waw mati. Itulah? Itulah matobi'i, Pak. Iya. Matobi'i itu huruf, sebetulnya huruf ya, tambahan huruf. Hurufnya apa saja? Huruf. Huruf yang berbaris fathah dengan alif. Huruf yang berbaris kasroh dengan ya mati. Huruf yang berbaris domah dengan waw mati itulah matobi'i. Hurufnya apa saja? Jadi matobi'i ini bacaan panjang. Saya yakin dengan Bapak belum lupa. Tanwin apa Pak Tanwin? Tanwin Pak. Apa? Tanwin ada 3. Apa aja? Yang pertama patah tanwin Pak. Bukan patah tanwin, patah tain. Oh iya, patah tain Pak, yang kedua. Rok atain. Patah tain. Kedua? Patah tain. Oh, tanwin lagi, tanwin lagi. Kasroh tain. Tain. Yang kedua kasroh tain. Yang ketiga, bawa tain. Tain. Ya, kalau banyak orang, bukan hanya Bapak.
orang ngajarin tajwid di YouTube saya lihat katanya kasroh tanwin, bukan kasroh tain. Tanwin tuh itu terdiri patah tain, kasroh tain, domah tain. Ya Pak ya. Oke, enggak apa-apa kalau lupa juga nanti diulang rekamannya ya, Pak. Ini apa tadi, Pak? Pak, yang ini apa? Ya. Ini. Yang mana, Pak? Ini yang di buletin? Itu ya, Bapak. Apa? Un, Pak. Un. Hah? Un. Iya, un itu apa? Itu un. Doma, Pak. Doma apa? Domatain. Domatain. Domatain bunyinya jadi un gitu ya, Pak ya. Un. Tuh. Mbak dikasih un jadi bun gitu. Pantas ya baca Quran tuh gampang-gampang susah. Karena bila bayangin aja Pak, ini kan huruf ba. Huruf ba dikasih tanda ini, kenapa jadi bun gitu ya. Dikasih patah, kenapa jadi ban. Dikasih kasroh, kenapa jadi bin. Itu loh yang kadang-kadang pemula bingung. Ini Pak ya ba nih ya Pak. Pak ya Pak ya. Ba. Iya, saya juga bingung. Nih, dikasih dua makanya jadi bu. Ini tandanya ya. Dikasih lagi satu jadi bun. Gitu Pak. Ba. Iya Pak ya? Iya Pak. Dikasih kasroh. Bi. Satu lagi jadi bin. Ba. Dikasih patah jadi ba. Dikasih satu lagi jadi ban. Oh, ternyata kalau dua tanda bukan jadi panjang, tapi jadi ada N-nya. Udah tinggalin ya kalau lupa kalau pusing nanti juga dengan sendirinya insyaallah ya Pak ya perlahan mulai Bapak jadi gurunya sini babi bu ban bin bun ban bin bun Bapak tahu bedanya ban bin bun apa bedanya yang sini sama ini bedanya apa yang ini patahin Pak. Ya, patahin. Patahin, pematahin. Ya. Apa bedanya dengan ini? Pematahin. Itu domatahin, Pak. Iya. Dengan sama sebelahnya bedanya apa? Bedanya bingung dia. Bedanya apa? Beda. Lihat fisiknya aja lihat Pak, lihat nih lihat fisiknya. Apa bedanya tuh? Apa bedanya? Sama doma. Apa bedanya? Gak ngerti, Pak. Gak ngerti. Ya mana? Oh, patah, Pak. Patah. Bedanya kalau doma. Yang ini dua, yang ini satu gitu loh, Pak. Oh. Ini kan satu patah, ba. Kalau dua jadi ban. Ini satu, bi. Kalau dua jadi bin. Ini satu, bu. Kalau dua jadi bun. Paham gak, Pak? Kayaknya nyambung saya jadinya tuh. Saya pikir ke bun ini Pak. Oh iya. Udah Pak saya ngerti. Saya tanya lagi. Pak apa bedanya? Ya. Apa bedanya yang kanan sama yang kiri? Ayo. Kiri. Mana ya, nih, Pak? Kanan mana? Ya itu ya. Yang baru saya bilang apa bedanya? Kanan sama yang kiri. Yang bawah Pak. Enggak bawah. Yang ini. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo. Kalau ini tan apa Pak? Iya, apa? Jangan dipikir Bapak itu tidak jadi ilmu buat orang. Orang-orang juga mikir, iya ya gue yang kayak gitu nggak ngerti dari dulu. Bapak pinter, orang lain pinter. Jadi berarti benar apa yang saya sampaikan. Bapak di sini jadi murid, langsung jadi guru. Kok bisa? Ya bisalah. Ketidakbisaan Bapak, kesulitan Bapak, kebingungan Bapak menjadi ajang orang lain belajar. Jadi ngerti. Oh, itu toh. Bapak. Pak, apa bedanya yang kanan sama yang kiri? Ini. Bedanya. Mana? Itu. Apa? Ayo jujur Doma katakan. Sama tain, Pak. Hah? Doma sama tain, Pak. Doma sama tain. Ih, Bapak gampang aja ngomongnya apa bedanya. Ini mah satu. Ini mah dua. Iya enggak? Oh, ini ya. Mah satu, ini mah dua, ini mah satu, yang ini dua, tuh Pak bedanya. Kalau yang satu dibacanya jadi ba, bi, bu, yang dua jadi ada an, n-nya. Nah ini. Jadi itu yang saya katakan, belajar Quran itu harus pakai guru tuh kayak gitu. Kenapa jadi ada n-nya ya? Kan kalau, nih Pak, logika berpikirnya. Jadi ya, gaji saya harus, kan, ya? Ya, apa-apa.
Nih Pak, nggak apa-apa. Bingung kan saya bilang, bingung itu awal awal pinter. Proses tenang aja Pak. Orang nggak ada yang mati belajar kayak gini Pak ya. Kecuali dia dia lagi belajar AI UBA di dekat rel kereta Bu Pak. Dia saking konsentrasinya. Ada kereta datang, dia kelindes kereta, jadi mati. Kalau takdirnya mati. Pak, Bapak. Ya. Nih, B dengan A jadi apa dibacanya? B. Nih, B Baba. Dengan A. Kok Baba, Baba ini? B dan A. Bapak enggak konsen, ingat Pak E. Ba, kalau ditambah A lagi jadi apa, Pak? Ba. Ba, ditambah A lagi? Ba. Jadi panjang ya. Nih. B I B. B ditambah I lagi? I. I panjang ya, tambah I lagi panjang. Begitupun U. Kata Pak Herman, emang gue SD ini Budi, Bapak Budi. Pak Budi ada lagi. B U bu, bu. Jika panjang lagi tambah U lagi ya, Bu ya. Nih, ini logika berpikirnya nih, Pak. Konsep pemikiran. Nah, dalam huruf hijaiyah ini kan Bapak tahu nggak? A, I, U, E, O, huruf apa, Pak? Ngerti nggak dulu A, I, U, E, O apa? Vokal apa konsonan? Gitulah saya tanya. Jangan-jangan nih, dia nggak lulus nih dia nih. Pak, A, I, U, E, O itu namanya huruf hidup. Huruf hidup dalam bahasa Indonesia itu disebut vokal. Vokal. Selain A, I, U, E, O itu konsonan, huruf mati. Ya. Huruf mati itu selain A, I, U, E, O. Misalnya, Pak, B, B, Ma, R. Bisa dibaca nggak, Pak, B, R? Ngerti nggak, Pak, B, R? Pak Budi? Enggak lah, ya. Nah, baru bisa dipahami kecuali singkatan ya. Baru bisa dipahami kecuali ditambah vokal tuh Pak. Oh, ditambah A jadi Ba, ditambah U jadi Ru. Jadi baru. Oh, bisa dibaca. Oh, baru. Paham enggak, Pak? Huruf Latin itu bisa kita baca. Ya, Pak, Bapak baca lagi aja. Nanti Bapak lama-lama paham ya. Ini makanya belajar sama saya itu bukan hanya sekedar belajar, tapi justru pinter, paham apa yang diinginkan. Yuk Bapak baca lagi sekarang. Babi Bu. Babi Bu. Babi Bu. Ban terus, Bin Bun. Ban Bin Bun. Ban Bin Bun. Kemudian? Tasisu. Tasisu. Kemudian? San Sin Sun. San Sin Sun. Kemudian? Alimu. Terbalik. Ain. Amilu. Amilu. Kemudian? Amilun. Amilun. Kemudian? Bashiro. Bashiron. Bashiron. Kemudian? Nazirun. Nazirun. Kalau dihentikan jadi apa gini? Yang ini. Yang ini. Amilun. Amilu. Amil. Amil. Yang ini kalau dihentikan? Ayo Pak. Bunyiin aja. Ini yang kedua. Yang ini yang kedua. Amilun Pak. Oh. Sudah saya duga Bapak pasti akan baca begitu. Bapak. Amilun. Amil. Ah, itu. Ini walaupun tandanya dua, kalau dihentikan dibaca satu. Amil. Berarti sama dengan ini dong. Iya, sama. Amil. Amil. Kemudian yang ini. Basiro. Basiro. Dibaca satu ya. Itu namanya Mad Iwan. Yang ini? Nazir. Nazir. Oke. Kalau Bapak terlalu banyak nanti malah pusing. Meledak nantinya ya. Yuk Bapak baca aja dulu. Saya ngikutin. Saya jadi muridnya. Nggak usah dipanjang. Nggak usah di ini dulu. Nanti di lain kesempatan saya tanya lagi. Mulai. Yuk Pak Guru. Oh.
Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasi'u. Nasi'u. Ini ha, Pak. Nasi'u. Nasi'u. Nasi'un. Nasi'un. Kemudian. Rahiman. Rahiman. Rahimun. Rahimun. Kemudian. Ghafurun. Ghafurun. Kemudian. Ghafurun. Ghafurun. Kemudian. Zahabin. Zahabin. Kemudian. Puratun. Puratun. Kemudian. Zulumatin. Mana yang panjang? Zulumatin. Zulumatin. Kemudian. Zulumatin. Kemudian. Solatun. Mana yang panjangnya? Mana yang panjangnya? Solatun. Oh iya, Pak. Solatun. Solatun. Masa itu ada lagunya. Ya, solatun. Kemudian. Alaqatin. Alaqatin. Kemudian. Wamazatin. Mana wamazatin? Yang benar. Humazatin. Ha, ada. Humazatin. Enggak ada yang panjang. Humazatin. Humazatin. Kemudian. Gishawatun. Gishawatun. Kemudian. Syafa'atun. Syafa'atun. Shin. Syafa'atun. Terusin lagi ya. Oke. Yang tadinya yang dihentikan enggak dulu takut bapaknya pusing. Ya, nanti bapak cari tahu sendiri dari rekaman yang saya tadi putus. Astagfirullahaladzim. Rekaman yang pertama kan saya jelasin kenapa dibaca berhenti, kenapa diterusin ya. Yuk. Sekarang bapak baca. Hazisu Musa. Obogi cu, kabogi cu, enggak begitu lagi. Paham ya? Kenapa sekarang bapak harus ke Iqra dulu? Ternyata baca Iqra aja belum bagus. Kalau Iqra udah bagus, jamin Quran insya Allah lancar, pinter. Yuk, mulai. Hazisu Musa. Emang su panjang, Pak? Oh iya, Pak. Ya, ini harus hati-hati di situ. Ini baca Quran nih mulai. Gitu. Salah panjang, salah pendek. Ingat, panjang dan pendek salah harusnya surga jadi neraka. Wih, ngeri ya. Makanya belajar pakai guru. Kalau salah ada yang ngebenerin. Yuk, ayo Pak, mulai. Hazisu Musa. Nah, bagus. Hazisu Musa. Tadi Bapak, hazisu, su-nya panjang. Pendek. Hazisu Musa. Hazisu Musa. Kemudian. Qiradatan. Qiradatan khasi'ina. Qiradatan. Jangan ditahan ya. Qiradatan khasi'ina. Baca apa adanya dulu ya. Kalau dihentikan khasi'in. Madari disukun. Kemudian Pak. Tidak. Tijaratan has. Tijaratan has. Tijaratan. Kalau bapak gurunya gitu, saya ngikutin nih ya, Pak. Tijah gitu ya, Pak. Enggak ya. Ini Pak gurunya lagi bingung ya. Iya lagi. Konsentrasi memang benar hari ini. Ya, kayaknya banyak gangguan. Enggak apa-apa. Ada rekamannya ini. Tijarotan, hadirotan. Mungkin Pak Herman nanya, kenapa tuh enggak dibaca sama Pak Ari langsung? Kalau saya yang baca langsung, ke otak Bapak, ke memori Bapak enggak masuk. Saya justru dibiarin Bapak salah dulu. Ya, sebisanya dulu terus dibenerin gitu. Tijarotan, hadirotan. Kalau dihentikan jadi hadiroh. Kemudian yang ini.
Nizarotan hadiratan. Tija, jim. Tija ya, bukan tiza, tija, ja, Jakarta, Jatinegara. Tija, ja, Jakarta. Nizarotan. Tijarotan hadiratan. Ya, tijarotan hadiratan. Tapi nanti ada tekniknya lagi. Kalau seperti ini enggak boleh ada jeda ya, harus nyambung. Tijarotan hadiratan. Tijarotan hadiratan. Yuk, kemudian berikutnya. Munafikina munafiqatin. Qatin. Ya. Coba lagi. Munafikina munafiqati. Munafikina munafiqati. Munafiqati. Kalau dihentikan, munafiqos. Mad linnya atau huruf-hurufnya, huruf mad aslinya, ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi mad arid disukun. Munafiqot. Jadi panjang. Gak apa-apa. Nanti Bapak pelajari ya rekamannya ya. Kemudian yang ini. Faqala li sahibihi. Coba ulang lagi. Jadi grogi ya. Ya silakan Pak. Faqala li sahibihi. Kemudian. Wa azabun azimun. Dihentikan jadi azim. Jadi mad alif sukun ya kalau dihentikan. Kemudian. Azabun ghalidun. Ya, dihentikan jadi ghalid. Kemudian yang ini. Sami'un alimun. Saya mau ngikutin Pak gurunya. Sami'un alimun. Gitu ya, Pak? Enggak lah, Pak. Jangan ya. Enggak, muridnya juga lagi ngantuk. Sami'un alimun. Sekali aja ya. Sami'un alim. Biar nanti Bapak ketawa lihat suara sendiri. Kemudian yang ini? Tahu. Di bawah ya, Pak. Iya. Latifan khabiran. Dihentikan jadi khabiro. Kemudian? Ghafurun halimun. Kemudian yang ini. Aliman hakiman. Oh gitu sih. Coba lagi. Aliman hakiman. Gimana Pak? Aliman hakiman. Kemudian yang ini. Ila azabin ghaliz. Kemudian yang wah. Kobitabun hafidotun, Pak. Ini kan non, Pak. Kobidatun, Pak. Ini kan Koni apa ya? Konitatun hafidotun. Kan tanya panjang, Pak. Oh iya. Konitatun hafidotun. Ya, bagus. Terakhir.
Wa kutubihi wa rusulihi. Kalau terlalu banyak bukannya masuk. Kayak makan, kalau banyak malah keluar lagi. Ya, Pak. Tolong dipelajari apa ya, hari ini. Apa yang saya ajarkan, yang saya berikan, insya Allah nanti berkembang terus. Memang banyak unsurnya ya, nanti belum ada di disukun, belum ada lagi musakol kalimi, mad asli, mad badal, banyak lah mad badan ya. Nanti dipelajari perlahan ya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.